Negara hari ini tidak hadir untuk melihat bagaimana ketahanan pangan kita. Buktinya anggaran saja kecil kok. Kita mau bangun apa lagi? Mau bangun jalan? Gak penting jalan. Kita mau bangun bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita untuk krisis pangan ini. Orang anggaran aja masih 15 triliun. Dalam persaingan global, dalam persaingan dengan negara-negara lain, tidak mungkin kita bisa berkompetisi, tidak mungkin kita bisa bersaing tanpa sebuah infrastruktur yang siap, tanpa sebuah infrastruktur yang baik. Tidak mungkin, jangan berpikiran kita bisa bersaing kalau infrastruktur kita ini belum benar, belum baik. Saya meyakini infrastruktur dibangun, baru pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Sebelum jalan ini dibuka, kami masyarakat yang ada di sekitar sini merasa sangat kesulitan. Setelah jalan ini dibuka, ada begitu banyak kemudahan, terutama masyarakat itu bisa mobilitasnya semakin mudah, lalu kemudian berdampak pada peningkatan ekonomi. Kami tentu berterima kasih dan bersyukur kepada pemerintah untuk membuka akses transportasi, terutama jalan untuk masyarakat. Terima kasih kepada Indonesia yang telah hadir di area perbatasan Indonesia Timor Leste. Dengan naiknya Pak Jokowi ini, kita di daratan Timor ini, terutama bagian dari perbatasan sini ini, sudah ada pembangunan. Kami dulu masuk ke sini ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini nih dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini nih, kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Pasarnya tuh ramai tuh dari tahun 2015. Waktu mulai ada pembangunan, tapi itu belum aspal. Baru kes turun batu-batu pasir saja. Nah, itu juga alhamdulillah kita bisa lewat. Setelah itu longsor datang di timbun lagi, kita lewat. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bangun aspal ini. Ya, pertama-tama sangat bahagia, terus ya sangat berguna bagi saya untuk jualan di pinggir jalan. Jadi rame, dulu jualannya di belakang, di rumah belakang, sepi. Ya, karena jalannya susah, nggak banyak yang lewat. Sekarang kan banyak yang bersepeda, tahu masak, mie ayam, soto, goreng-goreng. Ya, rasanya sangat senang dan bahagia lah. Pendapatan sekarang alhamdulillah yang naiknya jauh lah dari dulu-dulu. Sekarang bisa buat parkiran motor, banyak bermanfaat lah. Belum jadi ini jembatan layan, Pak. Macet sekali, biasa macet tengah malam sampai pagi kalau ketemu mobil keret sama mobil keret. Ini Pulau Tenggara, dari Sulawesi semua ini lewat sini semua, Pak. Jadi dampaknya itu di jalan di sini, Pak, yang kendala. Kita biasanya ada ketiduran, Pak, di jalan. Malah kalau kita mendaki ada macet di jalan itu, ada mobil-mobil tronton yang macet di jalan. Itu kita rasa bersyukur, Pak, adanya jembatan-jembatan begini. Kalau panen saya setahun itu 2 kali di sini. Kadang-kadang ya 3 kali kalau lagi musimnya lagi bagus. Kalau dulu ya susah sih, karena saya harus panen dari sini, terus musunginnya ke sana, itu jalan yang itu. Ya pokoknya lebih sulit lah. Kalau sekarang udah enak, udah di sampingnya jalannya. Udah lebih cepat, iya. Saya ke lapangan pada hari ini, ke Pulau Nias, utamanya di kita akan lihat di Nias Utara dan Nias Utara, di Nias, kemudian di Gunung Sitoli, dan saya akan melihat jalan nasionalnya seperti apa, dan sudah saya lihat tadi sebagian, jalan poros provinsinya seperti apa, jalan poros kabupatennya seperti apa. Kalau yang untuk jalan nasional, ini tinggal lingkarnya 16 km,
Insya Allah tahun depan dah rampung semuanya, karena ini memang harus dibuat jalan baru. Kemudian yang jalan provinsi mestinya nanti segera ditangani oleh gubernur, polres dan provinsi. Yang kabupaten yang tadi saya tanyakan ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus oleh Kementerian PU. Saya kira ini adalah jalan bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Nias, sehingga komoditas yang ada di sini, baik kelapa, ikan, dan semuanya bisa nanti masuk ke pasar dan memiliki competitiveness, memiliki daya saing yang baik kalau infrastrukturnya siap. Ya. Termasuk juga untuk pariwisata, karena di sini untuk surfing itu sangat bagus sekali dan sangat diminati. Ya. Kita ini yang melas di atas sangat parah, rusak, berlobang-lobang dan segalanya. Oleh karena itu, barang ataupun truk yang kami bawa di sini kemungkinan satu hari, dua hari baru sampai di jalan provinsi. Kalau nanti jalan ini sudah dibetuli dengan bagus, maka segala-galanya sudah ada perubahan, termasuk sudah ada peningkatan taraf apa kami masyarakat yang melas di atas yang terdiri dari 6 desa, 3 dusun. Sebab biaya angkut segala-galanya sudah berkurang. Nah, jadi dengan adanya perhatian Bapak Jokowi, kami pun berbangga hati. Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Semoga Tuhan tetap memberkati Bapak Jokowi. Dengan naiknya Pak Jokowi ini, kita di daratan timur ini, terutama bagian dari perbatasan sini ini, sudah ada pembangunan. Kami dulu masuk ke sini ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini, kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Pasarnya tuh ramai itu dari tahun 2015, waktu mulai ada pembangunan, tapi itu belum aspal, baru kes turun batu-batu pasir saja. Nah itu juga alhamdulillah kita bisa lewat. Setelah itu longsor, datang di timbun lagi kita lewat. Nah sekarang alhamdulillah sudah bangun aspal ini.